Top FM. FM. Masih di 95.1 bersama Karen, diberitakan dari Brebes, relawan peduli kesehatan hutan yang merupakan gabungan dari Dinas Kehutanan, TNI, dan Kelompok Tani Subur Jaya 2 Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, melakukan penghijauan di sekitar mata air pegunungan Cikokoro dan di hulu sungai Cokrek serta Cipinang, Selasa 9 Februari 2021. Dikemukakan Ran Ramil 13 Salam, Kodim 0713 Brebes melalui Babin Sasa tempat Serka Wasim, mereka melakukan penanaman 2000 pohon sebagai bentuk kesadaran dari warga masyarakat di kawasan hutan yakni Kampung Cikororo Desa Salam. Ini adalah upaya bersama untuk melestarikan sumber mata air pegunungan dan mencegah bahaya banjir dan tanah longsor. Sementara disampaikan saya Roji, petugas penyuluh lapangan PPL Dinas Kehutanan Kecamatan Salam, adapun jenis pohon yang ditanami meliputi 500 batang bibit aren, 500 batang bibit kemiri, 500 batang bibit beringin, dan juga 500 batang bibit pohon kluwek. Yang kita tanam adalah pohon kayu keras dan pohon produksi yang merupakan bantuan dari Balai Penyemaian Bibit di Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan. Seroji berharap bahwa apa yang dilakukan mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dan hutan kedepannya. Tidak lupa dirinya mengajak kepada masyarakat umum agar lebih peduli dan ikut melestarikan hutan, yakni tidak mengeksploitasi hujan secara liar dan diambil kayu maupun dijadikan sebagai tanaman bonsai. 95.1 Top FM. Top FM. Top FM.